Halo bosku semuanya, aku mancing jana limbata lagi nih. Aku udah siap joran, lumayan panjang. Aku mancing kali ini ditemani temen namanya Hengki. Hengki lagi mancing tuh bosku ya. Kita udah strike tadi ya, udah testing 2 kali dan alhamdulillah dapat 3 ekor, tapi satunya lepas bosku. Jadi tinggal 2 di ember ya bosku ya. Oke, ikuti terus keseruan video ini bosku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. Karena kalianlah YouTube bisa besar bosku ya. Terima kasih bosku. Dilanjut ya. Jadi ini lokasinya bosku ya. Lokasi mancing cana kita ada di kebun warga bosku ya. Kebetulan ini kebun punya sahabat sendiri bosku. Nah ini spotnya nih bosku. Untuk spotnya di sini kayak air irigasi bosku ya, yang kayak di sawah itu. Terus untuk ikan-ikannya di sini kebanyakan ikan cana sama ikan wader. Untuk ikan cananya ukurannya masih lumayan kecil bosku ya. Oke bosku, kali ini kita mau ambil joran dulu. Jadi kita ambil langsung dari pohon bambunya bosku ya. Ini bersama Abang Hengki. Bang Hengki ya. Wow. Nah jadi kita bikin berapa joran nih Bang Hengki? 2 joran. Oke, saksikan terus video kita ya. Oke bosku, temenku udah strike 1 ekor ikan cana. Ini ikan cananya nih bosku. Kita lihat dulu bosku ya. Nah, ikan cananya ada di ember ini bosku. Ya nih bosku, cananya nih. Kalau di tempatku ini namanya orang-orang nyebut ikan selica atau ikan pongkot bosku ya. Nih, kita taruh dulu, kita lanjut mancing lagi. Mantap. Nah, dapat apa nih Bang Egi? Cana. Wow, bosku, ikan cana. Lanjut. Lanjut Bang Egi ya. Nah, diam. Tahu ini jenis ikan apa, coba komen bosku ya. Ini kayaknya ikan cana bosku, tapi kayaknya cana albino bosku. Tuh warnanya cantik banget bosku. Udahlah, kita biarin aja biar dia besar dulu bosku ya. Lihat tadi di lubang sana ada pergerakan bosku, kayaknya itu lubangnya ikan cana bosku ya. Coba kita sogok-sogok dulu bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata kepiting bosku. Saya kira lubang cana, ternyata lubang kepiting bosku. Tuh kepiting merah bosku ya. Oke, kita lanjut aja bosku. Kita dapat lagi nih. Aduh bosku, ini lepas bosku. Tuh mantap banget bosku ya. Untuk warnanya biru nih bosku. Ini anakan ikan cana limbata nih kata temanku bosku. Oke, kita taruh lagi ke ember bosku ya. Lumayan hari ini bosku. Oke bosku ya. Itu temanku lagi mancing cana limbatanya di sela-sela lubang bosku ya. Barusan pancing kita putus bos, dibawa sama ikannya bos. Coba kita mau tajur lagi ya. Semoga ikannya masih mau makan bosku ya. Jadi di sini juga banyak ikan wader bosku. Ikan wader, ikan kepala timah. Oke bos, kita kedatangan tamu nih bos. Ada apa namanya tuh, kera bos, kera besar bos. Coba kita deketin dulu bos ya. Tuh. Wah banyak banget bos. Waduh. Nah itu tuh keranya bos. Kalian bisa dengar suaranya kan bos. Coba kita deketin dulu bos ya. Itu ada kera bos. Tapi kita harus hati-hati bos ya. Jangan sampai kita digigit kera ini bos. Tuh. Kalian dengar gak suaranya bos? Tuh. Beuh. Keranya banyak banget bos. Tuh. Beuh. Itu keranya bos. Kita kejar dulu bos. Wah jauh bos. Ini cana.
Cana apa nih bang? Cana limbata bang ya? Limbata. Wow, coba lihat rimnya bang. Ini sayap-sayapnya. Beuh, mantap bosku, granit bos. Oke, dilanjut bang. Ya. Rek apa lagi bang? Cana ini. Waduh, cana granit. Anakan. Berapa kali lepas? Dua kali. Dua kali masih makan lagi deh bang ya? Iya, iya. Oke oke, lanjut bosku. Oke, kata teman saya di bawah sana ada cana limbata guys. Coba kita pakai pancing yang lebih. Nah tuh. Buh, strike. Nah, astaga, lepas. Bu, mantap bosku. Ini cananya, dia cananya. Cananya bosku. Ayo, jangan sampai mocel lagi bosku. Wih, alhamdulillah, mantap. Coba lihat dulu bang. Tiga kali ya, tiga kali mocel bos. Beuh, untuk warnanya sayang sobek sedikit bosku. Mantap bang Engki ya. Strike lagi bosku. Coba lihat bos. Wah, sirip merah, siripnya mantap bosku. Mantap, yang gini bolong. Apa namanya itu? Gondrong bosku. Wah, mantap bang Engki. Udah strike berapa kali ini? Aduh, sayang banget bosku. Yang ini tadi ketelan pancing terlalu dalam, jadi besar kemungkinan mati nih bosku. Tuh ikannya udah ngambang bosku ya. Udah. Gak bisa diselamatkan lagi nih bosku. Oke, mungkin belum rezeki nih bosku ya. Oke bos, kata temanku di sana tadi lubang itu ada satu ekor cana limbata bos ya. Kita tunggu dulu bos. Tuh bos. Wah, lepas bos. Lepas bos. Oke bos, dia. Nah sini. Kabur bos. Di sini nih. Di sini. Oke, dia kabur di sini, bos ya. Kita kata temanku di sana masih ada lagi. Temanku lagi makan, bos. Kali ini kita akhiri dulu mancingnya karena hari udah sore ya, udah mau jam 5:30. Ini jumlah ikan yang kita dapat ada 2, 4, 6. Ada 6 ekor ikan cana. Ada satu yang mati nih, bosku. Sayang banget. Untuk rimnya udah ya lumayan lah ya. Tuh. Sisanya tuh ikan yang kecil-kecil kayak gini nih. Kalau di sini namanya ikan apa tuh? Ikan selica, bos. Oke, bosku ya. Mantap, bosku. Bosku, kali ini saya sama Bang Eki ya udah mau pulang karena hari udah mau maghrib, bosku ya. Kita lumayan dapat 6 ekor ikan cana, 1 ekor mati. Untuk yang kecil kita dapat 3 ekor bang Eki ya. Ya. Oke bang Eki, kita selanjutnya mau mancing di mana nih bang Eki? Di spot di apa? Batu Raja. Oke, selanjutnya kita akan mancing di Batu Raja bos ya sama bang Eki. Di sana spotnya kayak apa tuh bang? Batu-batu ada lubuk-lubuknya itu. Oke. Yang di sana pakai apa? Yang spot bagus. Ya. Di sana katanya ada spot yang lebih bagus dari spot ini. Spotnya itu berbatu dan katanya cananya lebih, jauh lebih banyak tuh bosku ya. Oke, terima kasih. Kita waktunya pulang bang ya.